Assalamualaikum, alhamdulillah kami lembaga kursus Ita Yudhistira dengan PT Medco Pulau Rimau Sumatera Selatan ya, mengadakan pelatihan pembuatan kue tampah tradisional ya. Materinya kue klepon pelangi, kue gandus, dan kue lumpang. Nah seperti ini ya, para peserta sedang membuat kue klepon ya. Tuh, dengan warna-warni yang cantik sekali. Dan yang ini sedang membuat kue gandus ya. Nah di sini juga kami mengajarkan bagaimana cara menghias tampah ya. Untuk penyajian kue tampah tradisional yang cantik, yang rapi ya, yang layak jual nih seperti ini ya. Tuh, ini lagi pembuatan tampahnya ya. Hias yang cantik dengan daun pisang. Nah seperti ini hasilnya ya. Kue klepon pelanginya lagi proses perebusan. Nah sudah matang ya, cantik sekali. Merah, kuning, hijau nih seperti ini. Langsung kita taburi dengan kelapa parut ya. Wow, hasilnya luar biasa tuh, cantik sekali ya. Nih seperti ini ya. Di sini semua kita ajarkan dari pemilihan bahan, proses pembuatan, tipsnya anti gagal dan layak jual. Nah ini proses pembuatan kue gandus ya. Kita masak lalu kita isikan di dalam cetakan. Setelah itu kita kukus sampai matang ya. Nah ini kue klepon pelanginya, cantik sekali ya. Siap kita masukkan ke dalam taki, lalu kita susun di atas tampah. Nih ya, seperti ini. Setelah ditaburi dengan kelapa, kita bikin takir ya, takir daun pisangnya, lalu kita isikan ke dalam takir, kita susun di atas tampah. Nah ini untuk taburan kue gandus ya, di atasnya kue gandus setelah matang kita taburi dengan irisan daun seledri ya dan bawang goreng. Alhamdulillah, terima kasih PT Medco, salam sukses buat semua para peserta ya. Semoga bisa berwirausaha dengan ilmu yang didapat hari ini dari kami, lembaga kursus Ita Yudhistira. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang didapat hari ini membawa berkah, membuka pintu rezeki ke depannya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Salam sukses. Nih seperti ini ya kuenya ya. Alhamdulillah, hasilnya luar biasa.